Wah. Ayo, Dek, semangat, Dek. Ayo, Bu, semangat, Bu. Merdeka. Ayo, Bu, pagi-pagi, Bu, semangat, Bu. Merdeka, gaskeun. Semangat, Bu. Ayo, Dek, lari, Dek. Entar ditinggal Ibu tanggung jawab loh. Assalamualaikum, Bu. Semangat, Bu. Rajin sekali, Pak, pagi-pagi, Pak. Yang bersih, Pak. Semangat, Pak. Semoga berkah. Olahraga, Pak. Biar sehat, Pak. Bisa absah sampai 17-an, Pak. Ya, lanjutkan, Pak. Lanjutkan, Pak. Biar semangat, Pak. Ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku mengerti. Dan bila ku menanti.
Biasa Pak, olahraga Pak. Oh, iya. Merdeka Pak. Wah, ada yang lagi lomba nih di dalam masjid nih. Di kawasan perumahan apa ya? Bumi Cemas Asri ya, saudara. Yuk, kita lihat berapa di dalam sana. Bumici Omas Asri toh namanya. Tahun 1945 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Merdeka Pak, semoga Indonesia maju Pak. Jangan lupa nonton timnas ya Pak ya, bulan depan ya. Timnas. Iya, lawan Arab Saudi. Semoga timnas insyaallah. Bapak dari mana? Saya dari Ciamas Pak, sekalian olahraga Pak. Kan ini kan semangat kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Thank you.
Ayo yang semangat, Dek. Ayo deh, semangat deh. Kamu pasti bisa pagi ini. Sekarang
ada sejarah ya, suasana mana house-nya seperti apa. Yuk, kita ke dalamnya sebentar ya. Oke, kita putar dulu sebelum kita balik karena sebelum kita pulang. Ini ada akses jalan baru ya saudara ya. Ada masuk ke tempat ibadah saudara ya. Yang satu ya saudara ya, sekarang sebagian sudah rampung ya saudara. Tadi keseruan singkat saya di Buana Mas Talk House, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saat ini saya sedang berada di Buana Mas Talk House Ciamas, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kita mau olahraga otomotif dulu pagi ini. Wah, aktivitas pembangunan makin tampak sepi ya saudara-saudara. Kita mau putar balik satu putaran aja. Banyak video ini sangat singkat saudara-saudara. Tapi ini jalanan pada licin ya. Tapi ngomong-ngomong, proyek ini sempat terhenti ya karena ada pandemi coronavirus atau COVID-19 ya kalau nggak salah. Tapi entah kita kapan pembangunannya akan dilanjutkan kembali. Tapi tidak apa-apa ya, kami di sini hanya menjalankan tugas. Kita putar balik dulu, kita mati. Oke, maaf tadi karena ada putar balik, tapi ternyata jalanan agak becek dan banyak berbatuan ya. Tuh, ini harus hati-hati. Ya. Sebelah kiri paranoia ya, bapak sekarang punten ya samprasun. Wah, semoga saja ya pandemi ini, tak tahu kapan hal ini terjadi, tapi video ini sangat singkat sekali ya. Oke, sekolah latihan motor dan lihat pantauan terkini di Buana Mas Talk House telah selesai. Saya balik dulu, bye bye. Thank you.
sahur. Tuh. Saat lagi kita tiba-tiba batal. Satu selamat hari TV. Selamat. Hai. Hai semua. Oke, Kompleks Perumahan Sindang Barang 1 Institut Pertanian Bogor atau IPB Bogor Jawa Barat Indonesia, saudara. Selamat pagi Indonesia. Ini jalan Wijaya Kusuma ya. Thank you.
Wah, ini rumah Sang Puri Begawan. Keren banget ya rumahnya. Adem. Oleh suasana ini sudah kiriknya ada sekolah SMP SMA SMK informatika pesat tuh, sepi banget ya. Di sebelah kanan sini ada Masjid Riyadhus Shalihin 2 SMP SMA SMA SMK informatika pesat 2 saudara. Yang kiri satu, yang dua pesat 2 luar biasa. Ini dia SMK Informatika Pesat Masjid Riyadhus Shalihin 3 yang lengkap dengan fasilitas sekolahnya nih saudara. Di atas membuang sampah di sini, ojek online agar mangkal di tempat yang telah ditentukan dan tidak mangkal di area lingkungan warga. Terima kasih.
on. Ini dia, ini masih di komplek pertanian. Tuh lagi bangun apa tuh? Wih. Saung Panyindekan sejak 10 Juli 1993. Oh, luar biasa.
Oke, kita langsung masuk ke komplek IPB Sindang Barang 2, saudara. Kita langsung ke dalam, saudara, seperti apa. Bagi mahasiswa-mahasiswi nih yang kuliah di sini nih, tinggal di sini nih tempatnya nih, saudara. Up, saudara. Hampir gue. Nemu aja nih, saudara. Akhirnya kita keluar dari sini, saudara. Soal kita sama buka puasa pengen menyajikannya ya. Oke. Suasana lalu lintas di daerah Lalagon, saudara. Nah, di sebelah sini ada yang main bola nih. Keren banget. Anak-anak ganggu orang lagi pulang kantor nih. Parkir. Ini main bola di parkiran.
ada izin apa sama satpam. Bapak. Kenapa ini? Tidak. Saya tidak. Tidak perlu. Sekarang saya sedang berada di Jalan Letjen Ibrahim Aji, saudara. HP-nya. Tadi istri sopir harus kebal gosip, pergi demi tugas, pulang demi beras. Keren banget ya. Wah, ya. Sebelah kanan ini adalah bis kita Trans Pakuan nih, saudara. Perhatikan. Di sini macetnya parah banget nih ya, saudara. Di sebelah kiri ini. Atau mau ngapain lagi? Dah. Ini Kavling Riverside. Seperti apa nih? Yuk kita lihat-lihat. Seperti apa? Di sini rumahnya keren banget ya, saudara. Iya kan? Oh, bagus-bagus.
Oke. Izin putar balik di kafe ini selesai dulu bentar. Di sini sepi banget ya. Oke, baik. Kita baru aja keluar dari kawasan perumahan Kaving Riverside. Tepatnya di daerah Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Aji Sindang Barang, Loji, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Di sini berdasarkan pantauan arus lalu lintas di sore hari ini, Rabu 28 Agustus Ogos 2024, terkonfirmasi macet parah ya yang mau ke arah Yasmin, Bobolak, Lewiliang, Dramaga maupun arah sebaliknya. Terpantau macet parah, terjadi kepadatan di posisi saya laporkan di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan saya juga terpantau ramai yang lancar. Wah, ini kayaknya motor berani lawan arus benar nih, terjadi kontraflow nih saudara nih. Payah. Oke, kita mau ambil kiri. Itu aja yang dapat kami saya laporkan nih, apalagi jamnya pulang kantor ya, apalagi di sisa tahun 2024 ya, era penuh menantang dalam 5 tahun ke depan atau kemudian hari. Oke, semoga vlog kali ini bermanfaat buat kita sekalian. Jangan lupa subscribe seluruh teman YouTube channel resmi saya, Hasan Badi. Like, share, komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Saya Hasan Badi melaporkan dari Sindang Barang Luci, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Saya Hasan Badi pamit, terima kasih, sampai jumpa. Macetnya parah banget, saudara. Bu, di sini bisa motong jalan nggak, Bu? Mana, bisa ya? Buntu ya? Mau ini motong jalan, macet. Buntu ya? Ya, makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Permisi. Selamat sore. Iya ya. Buntu juga ya. Akses jalan ini. Aduh, payah. Kapok kalau begini, macam teman kapok begini. Ini dia progres pembangunannya tuh, ya kan.
kita udah masuk jalan raya Lalatun ya. Kita baru aja eksplor suasana kompleks lingkungan Kehutanan Alpisia Lalatun Bogor Jawa Barat Indonesia. Biar lebih aman, biar lebih cepat, kita motong jalan lewat jalan lingkar Lalatun ya. Dari sini lalu lintas mau ke arah jalan lingkar Lalatun Dramaga maupun juga ke arah Pagelaran Cawas masih terjadi kepadatan saudara. Mana sini om mobil nih, brengsek. LPT nih saudara, tuh dari kemacetan. Oke, kita mau belok ke kanan. Terima kasih dan itu aja laporan lalu lintas di sore hari ini. Semoga blog podcast berkali memanfaat buat kita sekalian. Mungkin suruh kabar tujuh juga sebelum tutup, jangan lupa subscribe suruh laman channel saya Rashalon, dan komen sebanyak-banyak yang tanya kanal kasihnya baik X, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube channel saya dan bantuan ya. Punten pak. Mungkin seluruh kerabat yang kerja juga saya semua pamit, terima kasih, sampai jumpa. Yeah.
Wah, lagi ngapain, Pak? Pasang spanduk ya, Pak ya. Buat pilkada ya, Pak ya. Ya, semoga lancar ya pilkadanya nanti ya. Amin, Pak. Apalagi tahun ini kan tahun politik, pemilu udah usai. Ya, semoga lebih baik lagi ya, Pak ya. Amin. Mari, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Permisi. Wah, ada yang pasang spanduk. Ayo semangat larinya, Pak. Semangat, semangat. Thank you.
Selamat Hari TV. Doa Mama, Papi, Gibi. Berjalan 2 menit. Agar itu terus di kancah internasional. Ayo semangat mainnya bro. Ya Rahman. Ya Allah. Hey. Toman. Thank you.
panorama. Satu orang